Kembali kita kepada cerita kakek yang umurnya 100 berapa tadi? 102. Iya, betul, 102 tahun. Dia jalannya sudah lumpuh pakai tongkat. Kata kaisar, jangan kamu tanam, untuk apa? Kamu sebentar lagi mati. Katanya, aku untuk mendapatkan hikmah. Kalau begitu, kamu orang tua, hikmahmu sangat tinggi. Ini uang 1000 dinar. Dikasih hadiah oleh kaisar, kakek tua tadi, uang berapa? 1000? Dinar. 1000 dinar itu 1 miliar. Banyak gak 1 miliar? Wuih, banyak sekali. 1 miliar. Lebih banyak pada uang gubernur RT RW, lebih banyak. Berapa? 1 miliar. Nah, 1000 dinar. Nah, dikasih dia satu kantong uang 1000 dinar, uang emas. Kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Dapat dia uang emas. Apa katanya? Hei kaisar, inilah hikmahnya saya menanam korma di bulan puasa ini. Kenapa? Belum lagi satu hari sudah berbuat 1000 dinar. Inilah hikmahnya. Waduh, masya Allah, kakak kaisar, hebat sekali hikmah engkau, wahai kakek tua. Engkau baru saja menanamkan korma, engkau katakan sudah berbuah 1000 dinar buahnya. Inilah hikmahnya aku bertanam. Kalau begitu, wahai kakek, saya tambah 1000 dinar lagi. Berapa namanya? 1000 dinar. 1 miliar pula. Dapatnya berapa miliar? Sudah dua. 1 tambah 1 sama dengan 2 ditambah 2. Ya, ayo. Ditambah 1 dinar lagi, akhirnya kepayahan dia membawa uangnya itu sangat banyaknya. Akhirnya kata kaisar, raja, maukah engkau tinggal bersamaku menjadi penasehatku? Kenapa? Banyak hikmah-hikmah dalam dirimu yang sudah tua. Engkau aku akan menjadi penasehatku. Mau dia dibawa ke istana. Akhirnya dia tinggal di istana dan menjadi penasehat kaisar. Apa kata orang tua tadi? Nah, inilah buahnya yang ketiga. Baru saja aku tanam, aku sudah mendapat buah hikmah yang ketiga. Saya tinggal di istana bersama dengan kaisar. Tetaplah kaisar, memang kamu seorang kakek yang bijak, penuh dengan hikmah, dan saya sangat kagum kepadamu, wahai kakek yang sudah tua. Tinggallah bersamaku sampai akhir hayatmu. Lalu kakek tadi membacakan ayat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat. Nah, ulangi lagi tentang hikmah dibacakan lagi oleh kakek tua tadi kepada kaisar. Surat Al-Baqarah ayat. Wah, betul, 100. Surat Al-Baqarah ayat 269. Yuk, til hikmat kulit menurut dokter. Nah, kalau menurut ajaran Islam, bagaimana hikmahnya puasa? Yang pertama, kita merasakan penderitaan lapar yang pernah dirasakan oleh orang miskin, orang-orang yang terlantar, yang susah hidupnya, kita ikut merasakannya sehingga kita mendapatkan hikmahnya. Nah, terakhir, hari kata terakhir, mau masuk surga atau tidak?
ma yadzakkaru illa ulul albab, tidak dapat memperingatan kecuali orang-orang yang berpikir. Nah, sekarang sebagai kata kunci terakhir, kalau ingin masuk surga harus kita mengamalkan 4S. Berapa? 4S. S yang pertama syukur. Nah, catat ya. 4S. Kalau mau masuk surga, S yang pertama syukur. S yang kedua shalawat. Pernah shalawat atau tidak? Hah? Bisa shalawat? Allahumma shalli wa sallim ala. Coba. Sayyidina wa sabar, seperti sabar kita menunggu saat berbuka puasa. S yang itu berapa lagi? Yang keempat adalah sedekah. Tahu sedekah? Nah, banyak-banyak kita bersedekah. Hikmah puasa, bagi orang yang betul-betul puasa, dia akan suka bersedekah. Kalau kita sudah syukur, kalau kita sudah selawat, kalau kita sudah sabar, kalau kita sudah sedekah, datang S yang kelima. Apa dia? Surga. Insya Allah kita nanti masuk surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak perlu panjang-panjang ya. Singkat. Wah itu ya. Anak-anak ni mau pula diajak bercakap sikit kan? Nyambung. Apa yang disampaikan dan terutamakan kehidupan sehari-hari. Oh iya. Bisa tolong buka sikit. Pengumuman yang telah ada malam hari ini, Bapak Masjid Rp200.000, Ibu Bia, 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 Ibu